Ya, tak henti-hentinya ya, lagi mengupload lagi ya. Hino Ranger ya, Exono Power ya. Unit ini tahun 95 ya, 95 90 sampai tahun 95 ya, unitnya masih menawan ya. Sayang unitnya masih kurang sentuhan dan kurang belayan. Unit ini unit untuk muatan ringan ya, muatan ringan ekspedisi PT Indofood ya yang ada di Semarang ya. Untuk lampunya masih original semua ya. Sayang untuk emblem Hino-nya sudah nggak ada, lampu kotanya kanan kiri juga nggak ada, tapi untuk lampu utamanya dan lampu sennya masih bawaan Hino Ranger. Untuk catnya ya, catnya masih kempling hijau, hijau lumut, hijau kempling, hijau muda. Untuk mirrornya kanan kiri juga masih original, wipernya juga masih ada dua ya. Untuk lock pintunya nggak ada, itu lock pintunya nggak ada. Untuk tayernya ya, tayernya masih diinstal ukuran 900 ring 20 ya. Ini untuk tabung air kompresor sisi kanan ya, itu piping-piping atau hose-nya yang membagi ke brake system dan ke pengereman, ada yang ke kopling ya. Baterainya masih menggunakan 12 volt, 2 pieces ya, 12 volt 70 Ah, jadi keluarnya 24 volt ya. Untuk sasis Hino ini adalah panjang, ini propeller shaft-nya ada safety-nya, itu juga safety propeller shaft ya. Sasisnya sambungan ya unit ini ya. Nah, itu propeller shaft-nya yang di bawah, terus ada muffler-nya di sisi kanan. Sisi kanan. Nah, kita lihat unit ini panjang betul ya. Untuk fasial-nya juga menawan, kuat ya, kokoh ya, fasial besi. Unit ini panjangnya 7 meter up ya, 7 meter up untuk muatan ringan aja, muatan sari ini ya, Indofood, pokoknya produk Indofood ya. Untuk cat vessel-nya ya, pengaman atau safety vessel-nya dari depan sampai belakang ya. Nah, untuk tire spare-nya masih original, nah itu diferensial Hino. Nah, ini kita lihat sasisnya yang belakang. Nah, itu ada sambungannya ya, dikasih penyangga ya, penyangga fasialnya ya, biar soalnya fasialnya lebih panjang sama sasisnya. Sasisnya lebih pendek, fasialnya panjang. Kita lihat ya unitnya ya, panjang betul unitnya ya. Fasialnya juga tinggi ya. Nah, itu kelihatan itu yang sambungan fasialnya itu dari dalam itu. Lampunya ya, kita lihat lampu belakangnya ya, lampu belakangnya sudah nggak original, lampu belakangnya diinstal punyanya Mitsubishi ya, Mitsubishi Colt. Nah, itu yang originalnya masih belakang tuh. Untuk lampu tambahnya ya, dia ada lampu LED-nya juga. Nah, itu ada penyangga fascialnya ya, dikasih penyangga fascialnya, dia ada 4 lampu itu, yang satu lampu bawaannya Hino, yang satu lampunya Mitsubishi. Topan. Kita lihat dari sisi kiri ya, sisi kiri fasenya juga tinggi itu. Nah, itu ngomongnya bapak-bapak sopirnya itu ngolok itu. Nah, ini untuk box ya, boxnya untuk tool-tool, tempat tool ya, tempat toolnya. Nah, ini untuk safety-nya juga masih komplit. Lampu kotanya ada dua di bagian belakang dan bagian tengah dekat tayar ya, untuk lampu kota penerangannya ya. Nah, ini tayarnya di install Bridgestone. Nah, ini lampu kotanya ini. Ini lampu kotanya. Untuk sisi kiri itu ada tangki fuel ya, tangki fuelnya masih buat. Nah, itu fuel filternya ya, fuel filternya Hino. Nah, itu ada safety gun-nya ada, dikasih safety gun, dikasih lampu penerangannya. Lampunya ada lagi depan, bagian depan jadi tiga untuk sisi kiri. Nah, itu tabung air cleaner di bawah kabin. Nah, itu untuk pernafasan ya, untuk hose air cleaner ya. Nah, ini untuk XL1 Hino Ranger. Nah, locknya juga udah nggak ada. Kita lihat interiornya juga masih lumayan komplit ya, lumayan komplit, pas lah untuk kota-kota Semarang ya.
Tapi ini kan tak ada nih toh. Aku lewat usup kapal jadi. Nah itu suaranya bapak-bapak supirnya ya yang menunggu makan di Indofood ya. Ya demikian ya video yang tak buat ya, semoga bisa bermanfaat bagi penonton Trukmania ya. Salam ya dari Mas Budi CB Sobo Dewi.